Ketua Jurulatih baru angkat berat negara Naharuddin Mahayudin berdepan tugas mustahil untuk bantu atlet negara layak ke Sukan Olimpik Tokyo Julai depan. Bekas Badan Negara Firdaus Abdul Razak berkongsi pandangan dengan wartawan Bazli Azmi mengenai sasaran yang lebih realistik untuk pengendali itu. Peluang untuk Badan Negara layak ke Olimpik Tokyo hampir tertutup rapat. Harapan terakhir, Aznil Bidin dalam kategori 61 kilogram kini menghuni ranking ke-36 dunia berbaki satu kejohanan kelayakan dengan hanya 16 atlet terbaik akan layak ke Tokyo. Kejohanan kelayakan di Uzbekistan itu sepatutnya berlangsung April depan namun ditunda ekoran pandemik COVID-19. Ia bermakna Naharuddin berdepan tugas sukar untuk memastikan badan negara beraksi di Olimpik selepas Muhammad Hafifi Mansur mencabar temasya Rio 2016. Aznil boleh ke Olimpik tapi tidak mustahil sebegitu mudah untuk menang ke Olimpik. Tapi dengan complication Nahar, saya rasa kalau boleh kerjasama yang bagus, dia dapat improve dia punya angkatan dan juga ranking dunia lah saya rasa. Nahar sendiri orang Malaysia. Nahar sendiri atlet negara, dia tahu atlet ni setting dia perlu buat macam mana. Asas dia macam mana, nak tahu. Saya rasa itu akan tertutup persoalan selama ni kenapa Malaysia tak dapat diskansi pingat emas. Saya rasa akan terjawab jika Nahar diberi peluang betul-betul.